Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Dival Fahri Channel. Dan terima kasih udah ngejogrok di mari, guys. Oke, kali ini di Bang Dival ada di showroom Power Auto yang berada di lahan parkir Ocean Park. Waduh, mantap. Jadi kalau teman-teman main kesini, lihat-lihat mobil. Nah, sekalian bisa ajak anak istri. Ah, anak istrinya berenang, bapaknya milih mobil di sini. Mantap. Nah, kali ini sebelum gerebek showroom, Bang Dival lagi sambil pasang kaca film ya. Nih di mobil Panther Bang Dival nih. Waduh, kita tanya-tanya nih, kali aja di bulan ini atau di minggu ini teman-teman berencana mau pasang kaca film, bisa terima panggilan. Nah, infonya ya. Yuk kita tanya-tanya. Oke. Halo Bapak Kek. Bapak Kek. Namanya siapa Bapak Kek? Pak Widi. Pak Widi. Oke. Tinggal di Dasana. Tinggal di Dasana Indah. Oke. Biasa pasang kaca film ya Pak Widi ya? Siap. Pak Widi, bisa jemput bola nggak? Masang bisa, di rumah? Bisa itu dari awal. Deh. Oh gitu. Oke, paling jauh kemana Pak Widi? Paling jauh Cibeduk, bandara. Oke. Pernah keluar kota nggak? Ya pernah. Pernah? Pasang di luar kota, di mana Pak Widi? Ya, paling di Jawa. Oh, di Jawa, Jawa Tengah? Iya, Jawa Tengah. Jawa Tengah bisa. Ya, selain kalau, mobil, ya? Kebetulan kan saya orang Jawa. Oh gitu, terus? Purwokerto, weh mantap tuh. Iya iya iya. Tuh apa khasnya tempe mendoan ya Pak ya? Iya betul. Sama ini soto, goreng. Soto. Oh soto. Banyumas. Wah mantap ya. Yang pernah ke Purwokerto pasti tahu lah. Waduh. Pasti Batu Raden. Batu Raden ya. Oke nih Pak Widi bisa layanan jemput bola nih kalau teman-teman mager ya bisa bermerek dijemput. Nih, Pak. Ini oh ini. Gimana gimana bermerek oh ya ini kebetulan Bang Dival pasang yang kaca film One Guard wah nggak kelihatan nih ada. 3M ada terus apalagi Pak ya Solar Guard ada Fikul nggak ada Fikul nggak ada angkat tangan oh, harus pusat oke siap ya Pak paling mantep ini ya One Guard ya One. Paling mantep ya One Guard 3M yang bergaransi 5 tahun. Iya, Solar Guard? Ya, sama. Sama. Satu level. Bisa juga? Bisa satu level. Bisa ya Solar Guard ya. Tuh, teman-teman ya tinggal panggil aja Pak Widi. Sejabodetabek kali ya. Iya, betul. Nomornya berapa Pak Widi? 0878. Oke. 33. Ya. 221. Oke, nanti nomor Pak Widi Bang Dival taro di pojok kanan atas buat teman-teman yang mau pasang kaca film sama Pak Widi. Nah, mau mobil apapun itu bisa tuh dipasang tuh. Pak Widi selain mobil pasang di mana lagi? Pasang di jendela rumah gitu bisa? Bisa ya? Bisa. Kantor, rumah. Kantor, gedung, rumah. Nah, bisa tuh teman-teman tuh. Atau per meter persegi. Nah, bicara harga nih, yang termurah berapa Pak Widi untuk sekelas Panther inilah? Oh, itu 350. Full. 350 full. Standar. Depan belakang. Iya, betul. Depan belakang standaran oke. Apalagi yang kecil kalau yang kecil kayak Agya sama Brio sama aja sama, oh sama. Pukul rata ya oke tuh teman-teman persenan sama ya oke siap garansi 5 kalau yang standar enggak ada garansi oh enggak ada garansi oke yang kalau saya ini garansi ada garansi ya oke siap tuh yes teman-teman tinggal di calling aja atau di deskripsi ya teman-teman jangan lupa nomornya diulang lagi berapa ya, Pak Widi 0878 oke 870 siap 33221 is mantap ya oke teman-teman buat yang butuh mau pasang kaca film bisa hubungin Pak Widi ya nomornya di deskripsi dan di pojok kanan atas pemasangannya rapi dan mau yang termurah sampai yang bermerek termahal juga ada tuh atur suka-suka. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Sementara kita tunggu prosesnya. Asik.
seharga 650 ribuan, merek One Guard. Ah, yang Bang Dipa rasain adem. Adem, tambah adem. Iyalah, yang tadinya nggak pakai kaca film sama sekali di bagian kaca depan, nih jadi terasa adem. Jadi tuh nyalahin AC, padahal AC-nya cuman sentral ya. Ini Panther LV tahun 2001. Langsung menyebar rata itu ademnya. Nah, terus emang sengaja nih yang kaca depan ini, jendela depan ini kita pakai yang 60%, yang belakang 80%. Nah, kenapa beda? Karena ya itu belum pakai power window ya. Jadi agak repot kalau parkir malam-malam tuh buka kaca ya dikerek-kerek begitu ya. Akhirnya pakai yang agak bening yang 60%. Itu biar tetap kelihatan kaca spionnya begitu ya. Visibilitas lah, lebih ke visibilitas si supir fungsi. Nah, yang belakang baru gelap buat privacy ya kan. Kalau Bang Diva lagi disupirin, duduk di belakang, nah beres-beresin barang atau main laptop atau gimana, itu nggak terlalu kelihatan. Dan dari luar sini ya gelap kacanya, gelap. Nah, yang belakang juga sini 80%. Wah, dikunci. Oke, dari dalam bagaimana, yuk kita lihat dari supir kali ya. Nah, tuh abis kepanasan ya nih mobil ya. Di sini cuman terasa anget, nggak yang ngelekep gitu, biasa aja jadinya. Jadi ya masih bisa menangkal panas. Coba kita nyalain AC. AC Panther-nya udah dingin luar biasa, ditambah lagi kaca film yang memadai, nggak usah mahal-mahal, ini udah cukup meredam gitu. Terus juga cara pasangnya juga, wah, dipermudah banget ya. Tinggal calling bapake, nomornya ada di pojok kanan atas, udah tinggal tunggu santai di rumah, di teras rumah sembari ngopi ya kan. Datang langsung eksekusi pasang, adem. Langsung terasa nyes, dingin, walaupun AC-nya nggak ada double blower ya. Cuman begini aja. Oke, sekedar info buat teman-teman yang mau kaca film, mau masang kaca film area Jabodetabek, luar kota juga bisa ya, kompromi aja. Semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya, Grebek Showroom atau video tutorial lainnya di Diva Fahri Channel. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.